Kapolres Metro Jakarta Timur bersama Dandim 0505 pantau harga sembako ke pasar menjelang akhir tahun. Giat dilaksanakan mulai dari pasar PD Jaya Kramat Jati. AKBP Ari Ardian Risadi mengatakan, operasi pasar yang dilakukan bersama Dandim Jakarta Timur 0505 ini untuk memastikan harga-harga sembako stabil dan aman menjelang akhir tahun. Melakukan sidak ke beberapa pasar di wilayah Jakarta Timur. Yang pertama adalah untuk memastikan semua dinamika kegiatan menjelang tahun baru ini berjalan dengan aman dan lancar. Sehingga semua masyarakat ataupun pedagang yang melaksanakan kegiatan di pasar-pasar itu berjalan dengan aman dan lancar tentunya. Yang kedua juga kita untuk mengecek stabilitas harga pasar. Ada beberapa komoditi yang kita lakukan pengecekan apakah terjadi kenaikan yang signifikan atau tidak menjelang di tahun baru ini. Di tempat yang sama, Dandim 0505 Jakarta Timur, Kolonel Mahput mengharapkan agar para pedagang tidak menaikkan harga, karena pemerintah cukup signifikan menaikkan harga. Rekan-rekan awak media, saya bersama Kapolres Jakarta Timur, kemudian asisten perekonomian, Kapolres Perekonomian, para pasar-pasar induk, meyakinkan untuk harga diharapkan stabil dan bisa dinikmati oleh masyarakat. Dan saya berharap juga tidak ada coba-coba menaikkan harga kepada para pedagang, karena ini meskipun momennya momen tahun baru Natal, karena pemerintah sudah cukup signifikan menetapkan harga, dan ini juga menjamin ketersediaan baik di pasar induk atau pasar-pasar yang lain. Dari Jakarta, Arman, Tribrata TV, salam Tribrata.